kayak gini biar sampai kering gitu. Karena udah matang, jadi langsung aja kita angkat dan siap untuk disajikan. Wow, hari ini aku selalu ditemani dengan sambal ya, sambal geprek daun jeruknya yes. Dunia RR. Yang mau order langsung aja ya, ada di toko Oren dan di aplikasi TikTok ya. Kak, kalau mau order gimana caranya? Aku udah selalu kasih tahu dan obrolan kita kemarin juga udah pernah ngasih tahu buat ordernya itu di Shopee atau di TikTok Shop, TikTok kita. Itu semua ada di linknya, ada di deskripsi vlog kita. Jadi kalian lihat di deskripsinya itu ada link-linknya yang bisa buat kalian order. Enak banget sambalnya. Aroma daun jeruknya, bikin selera makan meningkat, bikin nafsu makan begebu-gebu. Halo everybody, seperti biasa jumpa lagi bersama gue Rayli Manuel dan istriku Riri Febriana di Dunia RR. Hari ini kamu yang nanya dong. Hari ini kita mau bikin apa ya? Hari ini kita mau masak ayam suwir pedas manis. Wow, enak banget itu. Wah iya dong, hari ini aku yang masak ya. Oke lah, hari ini aku pengen makan aja. Oke, yuk daripada penasaran seperti apa nanti jadinya, langsung aja kita kui, let's go. Nah, untuk hari ini aku yang masak. Aku udah siapin ayam rebus di suwir. Sama blenderan bawang gitu ya, bawang, cabe ya, nantilah kalian lihat ya. Aku gak biasa nih. Jadi langsung aja yuk, seperti apa cara buatnya, let's go. Nah ini aku langsung aja siapin kompornya, cabe-cabe bumbu-bumbuannya yang udah dihaluskan, terus ayam suwirnya dan serai dan daun salam. Nah ini langsung aja kita tumis ya. Untuk bumbunya ini aku pakai cabai merah 10 biji, terus cabai oren sesuai selera teman-teman di rumah, dan 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, sama jahe ini ya, seukuran ibu jari aja jahenya. Terus dihaluskan atau mau diulek terserah. Nah tadi itu minyaknya aku kepanasan, ngebul ya teman-teman, tapi mantap. Itu kalau ngebul kayak gitu langsung aja diaduk-aduk ya, biar dia netral gitu, biar merata minyaknya. Nah sekarang aku mau masukin daun salamnya 2 biji aja, terus aku robek dulu dan aku aduk-aduk. Selanjutnya daun serai aku geprek dulu nih biar meresap ya, nanti biar wangi gitu masakannya. Digeprek agak keras nih ya. Nah sekarang aku langsung satuin aja. Lanjut aku tambahin sesening ini garam setengah sendok aja, sasa setengah sendok aja, dan kaldu ayam setengah sendok aja, terus kecap manisnya 2 sendok. Nah sekarang bagian ayam suwirnya kita satuin ya. Nah aku taruh sedikit-sedikit, pelan-pelan ya naruhnya. Nah langsung aja diaduk nih ya, biar bumbunya tercampur rata. Wangi sekali ini, dan goreng sampai kering ya. Wah nah, kayak gini biar sampai kering gitu. Karena udah matang, jadi langsung aja kita angkat dan siap untuk disajikan.
Nah, ini udah mateng ya, ayam suwir pedas manis. Wangi Wah. banget, wangi banget. Wangi banget. Iyalah, kita kan tadi pakai aromatik apa tuh namanya? Apa sih yang panjang-panjang? Sereh ya sama daun salam itu juga bikin apa ya namanya tuh bikin Wangi. ya bikin wangi gitu ya, bikin selera makan meningkat. Walaupun ya sederhana tapi emang efeknya seperti itu ya, luar biasa. Jadi jangan main-main sama rempah-rempahan Indonesia. Karena luar biasa. Karena ini sudah matang, tidak boleh dilamunkan saja. Ya, apalagi didiamkan. Seperti biasa, sebelum makan kita wajib baca doa dulu. Mari berdoa. Yang sudah makan, kalau kuat, yuk makan lagi ya. Yang belum makan, ayo tunggu apa lagi, kita makan bareng dimanapun kalian berada. Yuk kita makan bareng, makan semua. Wow, hari ini aku selalu ditemani dengan sambal ya. Sambal geprek daun jeruknya yes. Dunia RR. Yang mau order langsung aja ya, ada di toko Oren dan di aplikasi TikTok ya. Aplikasi TikTok di apa kalian showcase-nya ya, showcase-nya ya, kalian sudah follow, kalian bisa kunjungin ke situ ya. Oke lah, ayo kita makan, aku udah gak sabar untuk nih. Shopee Oren-nya itu apa nama itunya, marketnya semuanya udah banyak banget nih yang nanya nih ya sebelumnya. Kak, kalau mau order gimana caranya? Aku udah selalu kasih tahu dan obrolan kita kemarin juga udah pernah ngasih tahu buat apa ordernya itu di Shopee atau di TikTok Shop, TikTok kita itu semua ada di linknya, ada di deskripsi vlog kita. Jadi kalian lihat di deskripsinya itu ada link-linknya yang bisa buat kalian order gitu. Jadi langsung aja diklik ke deskripsi vlog kita ini. Ya, kalian keluar langsung cari di deskripsi, ada bawa ada link ke Shopee-nya ya. Ya, ini kita kan lagi ngevlog nih, kalian lagi nonton. Nah, itu ada keterangan di bawahnya. Gitu, buat link deskripsi, link ini ya ordernya. Jadi kalian langsung aja ya. Sambil jangan nonton, lupa dicek. Oh, sambil nonton, sambil ngelihat deskripsi ini keterangan linknya, biar kalian klik langsung order. Sambal geprek daun jeruk. Wow, ini cocok sekali buat makan lalap-lalapan ya. Ayam goreng, ikan bakar gitu ya, ayam goreng. Dan gak cuman itu aja, ini friendly ke semua jenis makanan yang gurih ya dan asin. Ayo, aku pengen makanan makan. Kuah juga bisa ya, kayak kemir rebus pakai telur, terus mau dikasih sambal geprek daun jeruk ini juga, wah tambah lebih enak lagi ini teman-teman. Terus kalian pengen makan bakso, baksonya hambar atau udah ada rasanya juga ya, ditambahin sambal geprek daun jeruk ini dia wah masuk juga rasanya ya. Atau kalian pengen bereksperimen dengan ciki-cikian juga, atau tempe goreng, atau ya yang kayak bakwan goreng juga, ini friendly banget ya, masuk dapat rasanya juga enak gitu ya. Jadi jangan lupa di check out. Makan, mari makan. Aku sih mau pakai ini dulu. Aduh, ini enak banget. Aduh, tukang apa tuh lewat? Bunyi kenceng banget, teng-tong-neng-neng. Makan, teman-teman. Oh, nggak pakai sambal? Tadi dulu yang. Pakai dong. Di pinggir, di mana? Di sini. Always, ini ya sambal. Sekarang sambal geprek daun jeruk ini selalu akan menemani kita. Tuh, di dalamnya dia ada segel aluminium ya, teman-teman. Ya, kita aja ini ayamnya aja udah disambelin. Tapi tetap kita makan pakai sambal juga. Sambal lagi, double sambal. Karena emang kita pecinta sambal. Kemangi. Ini obat awet muda dan vitamin mata. Ya, dan bagus buat jantung. Banyak manfaatnya ini daun kemangi ini. Tapi aku sebenarnya nggak lihat manfaatnya, tapi emang bener suka sama kemangi. Dan
ternyata ada manfaatnya banyak. Iya, ternyata manfaatnya banyak ya. Selain vitamin mata, dia juga buat jantung juga bagus. Jadi buat teman-teman yang ada, maaf nih ya, punya jangan sampai ya. Punya kayak gitu ya, jantung. Nah, kalian makan beginian dah, kemangi bagus. Udah gitu bikin mata jadi kinclong juga. Enak banget. Gimana rasanya? Masakan aku enak. Mm-mm. Wow. Ini ayamnya udah pakai bumbu sambal, ditambah sambal, sambal-sambal lagi gitu, jadi makin mantep. Sambal, sambal. Aku makan nasi apa kemangi ini? Aku semua apa nu kemangi. Tapi enak ini. Kalau makan kemangi jangan dikit-dikit ya. Gak kerasa nanti manfaatnya. Kenapa yang? Kenapa tadi kamu lagi ngomong apa? Enggak, enak. Enak. Wah. Enak banget. Sambalnya. Aroma daun jeruknya. Bikin selera makan meningkat. Bikin nafsu makan begebu-gebu. Aku belum pakai ayamnya, sampai lupa. Enak. Wow, ini solusi. Salah satu jadi solusi ya, yang males ketemu tulang. Kalian bisa buat ayam suwir ini ya. Nah, ini nggak ada tulangnya, jadi kalian tinggal lup, lup, tinggal makan aja gitu. Enak. Enak. Kalian harus coba buat ini teman-teman di rumah ya. Wah, mudah caranya juga, nggak susah-susah banget, mudah. Dan ini enak banget rasanya. Pas kamu masak aja tadi, aduh wanginya enak banget. Wangi ya. Emang kalau wangi-wangian itu bikin apa ya? Lapar. Iya, bikin lapar ya, kayak pancingan gitu ya. Pantesan tuh kartun-kartun zaman dulu ya. Kalau misalkan ada makanan gitu ya, ada aromanya tuh terbang-terbang. Tiba-tiba musuhnya kepancing, hidungnya tuh ngendus-ngendus gitu, terus tahu-tahu udah ke depan makanan aja. Iya. Kayak gitulah. Dan ini pun sama ya. Tapi yang tergoda bukan kartun. Sailor Moon. Sama aja ya. Oh, mantap ya. Mantap ya? Waduh. Nasi aman kan nasi? Wah, enggak aman kayaknya. Kayaknya udah beli sekarung lagi deh kemarin. Oh, kita udah beli dua karung nasi. Buat stok. Beras. Iya. Oh iya, beras kok. Nasi dua karung. Beras. Mau hajatan nasi dua karung. Beras kita beli dua karung karena buat stok, karena ini sambal geprek daun jeruknya aduh boros nasi, boros nasi bikin mau makan lu tiap hari kerjanya. Nah, buat teman-teman juga yang pengen nyambel gitu-gitu aja di rumah ya, pengen nyobain sensasi baru, kalian bisa cobain ya sambal geprek daun jeruk ini. Langsung aja di check out ya. Di toko Oren atau enggak di TikTok aku dan istriku. Stok kita terbatas. Kemarin tuh subscriber yang udah nungguin kapan launching sambelnya, kapan launching. Nah, ini kesempatan nih buat kalian langsung aja di check out. Kemarin-kemarin tuh udah banyak yang beli juga ya. Kita ngirimin ke daerah-daerah. Pas kita lagi live di TikTok. Ayo, udah pada ngambil piring belum? Udah pada pesan makanan belum? Ayo kita makan bareng, kita magang ya. Ayo. Wah, biar semangat ya. Aku jadi makannya semangat. Kalau kalian di rumah juga ikut makan, aku semangat.
Iya, roti. Iya. Berisik banget ya. Roti ya. Ini kita posisinya di pinggir jalan gitu ya. Jadi kalau ada tukang tahu bulat, ada Banyak tukang jajanan. es krim, tukang parabot ya, yang berisik-berisik pada pakai apa itu namanya mikrofon Toa, ya. toa. Oh ya, pada pakai toa gitu. Jadi oh, kalau kebetulan kita lagi bikin vlog pasti itu kedengeran teman-teman. Ah, enak banget ini. Enak. Enak ya ayam Iya, suirnya. banget. Siapa dulu yang masak? Kamu. Oke ya. Enak banget. Apalagi kemangi, kemangi dicampur sambal geprek daun jeruk ini, wah, bikin tambah selera makan meningkat. Siang. Minum yang haus. Karena ini pedes pol ya. Ada aku kurang. Gurihnya dapat gitu. Hah? Nasiku. Mager mau ngambil ke sana. Aduh. Enak banget sih. Bikin makan tuh kalah. Kayak orang kesetanan. Kesurupan dong jadinya. Iya, makannya kenapa nih? Enak banget. Aduh, ayam tanggung jawab nih, enak banget nih yang. Kok aku tanggung jawab? Enak banget. Berapa bulan memang? Aduh, dia walaupun pedas tapi masih bisa dinikmatin. Wow. Habis, habis. Mau nyocol sambal dulu. Tuh sambalnya. Nyocol ke kemangi kayak gini. Enak. Aroma dan bumbu rempah-rempahannya tuh, aduh. Rasa banget. Nyam, nyam. Gurihnya dapet. Nyam, nyam, nyam. Bukan terus nasi. oh iya gurihnya dapet terus ada kayak manis-manisnya gitu untuk rasanya ya. Pedesnya pol dan aromanya wow bikin selera makan jadi menggebu-gebu.
Orang kalian cepet banget habis. Aku keras ya. Ini nanti bentar lagi juga kita makan lagi. Enak. Enak. Kenapa makanan kita enak? Habis. Wah, gak kerasa lu. Cepet banget perasaan kita makan. Kalau makanan enak, habisnya gak kerasa. Iya. Tapi kalau makanan gak enak, tuh lama kayaknya habisnya. Enak banget. Nah, teman-teman. Aduh, karena aku udah kenyang banget. Udah kepedesan. Pedesnya tuh terakhir. Jadi pas makan tuh gak begitu pedes. Pas udah berhenti makan tuh pedes. Jadi ini sambal geprek daun jeruknya tuh bisa dinikmati saat makan. Pas kepedesannya pas udah selesai makan. Kepedesan ngomong sampai kayak gitu ya. Balik suha-suha. Suha-suha. Nah, buat kalian, thank you banget yang selalu komen positif, terus yang selalu support YouTube-nya RR, yang selalu dukung YouTube-nya RR, jangan lupa juga kalian yang udah nungguin nih, sambal geprek daun jeruknya launching dari bulan-bulan lalu, langsung aja digercepin di order, langsung di check out. Buat cara ordernya itu, kalian bisa ke deskripsi vlog kita, itu ada linknya, 3 link di TikTok shop aku, atau di TikTok shop suami aku, atau di Shopee, jadi kalian terserah mau pilih yang mana ordernya di aplikasi apapun itu, yang 3 aplikasi ini. Terus, 3, 2. TikTok dan Shopee. Nah, terus kita bisa COD juga. Pokoknya kalian langsung cobain. Terus jangan lupa di review. Di feedbacknya di aplikasi dikasih channel ya. Kalau udah nyobain. Terus jangan lupa juga kalian like, share, dan subscribe. Subscribe yang belum subscribe. Pencet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan vlog-vlog terbaru dari dunia RR. Jadi notifikasinya itu masuk ke HP kalian. Nah, jangan lupa juga nih, nanti pas udah sampai 10.000 subscriber, kita akan bagi-bagi uang curah. Wah, hujan! Aduh, rambut aku belum kering. Terus, jangan lupa juga klubnya, kalian wajib follow Instagram aku dan suami aku. Baju? Jadi, baju enggak? Oh iya, dan baju dan kaos dunia RR, lupa. Uang tunai dan kaos dunia RR. Terus clue-nya kalian wajib follow Instagram aku dan suami aku ada di bawah sini. Dan kalian juga wajib follow TikTok aku dan suami aku ada di bawah sini. Dan yang pastinya juga kalian sudah subscribe YouTube dunia RR. Dan jangan lupa juga tuh yang ya, kalau komen harus sertakan nama daerah kalian gitu ya kan? Kota tempat kalian tinggal. Gitu. Terus pokoknya kita akan pilih yang selalu dukung kita, yang selalu komen positif. Gitu pokoknya. Thank you banget buat teman-teman di seluruh Indonesia. Thank you banget kalian sudah stay tune terus di vlognya dunia RR. Blank. Ngeblank. Ayo. Pedesnya bikin ini ngeblank. Buat teman-teman juga yang mau jadi sponsor atau mau minum dulu teman-teman, maaf nih. Butuh cairan kayaknya. Enak. Ulang ya. Emang di vlog dunia RR aja yang sebebas ini ya. Natural banget kita mah. Ya lanjut ya. Oke. Buat teman-teman yang mau jadi sponsor di vlognya dunia RR, langsung aja kalian hubungi nomor admin kita ada di bawah sini ya. Buat yang mau endorse produk juga langsung aja hubungi nomor admin kita di bawah sini. Dan di dalam deskripsi vlog kita. Dan buat teman-teman juga yang mau ngerain birthday party, private party, acara outdoor, acara pembukaan, acara apapun itu ya, yang pengen ada DJ-nya kita, langsung aja hubungi nomor admin di bawah sini. Dan di dalam deskripsi vlog kita. Baik, kalau kayak gitu gue Rayli Manuel dan Riri Febriana. Kita mau pamit undur diri dulu. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Di dunia RR. Aku mau ngeringin rambut lagi.